Dalam mendukung pariwisata di Sumatera Barat, BRI Regional Office Padang bekerjasama dengan sejumlah investor asing. Untuk menjalin kerjasama tersebut, BRI secara spesifik membantu nasabah khususnya dalam hal transaksi harian. Dalam hal ini, BRI Falas menjadi pilihan banyak nasabah untuk melakukan transaksi mata uang asing. Karena kemudahan dan nilai tukarnya yang kompetitif. Senior Manager Regional Transaction Banking BRI Regional Office Padang, Muhammad Numan Sabit menyebut salah satu investor luar asal Brazil menyatakan puas menggunakan aplikasi Falas BRI. Yang merupakan pemilik Playground Surf Resort di Mentawai. Selain itu, BRI juga telah bekerja sama dengan eksportir-eksportir di Sumatera Barat. Dalam hal ini, BRI Falas menjadi pilihan banyak nasabah untuk melakukan transaksi mata uang asing. Karena kemudahan dan nilai tukarnya yang kompetitif. Kami sekalian mendukung pengembangan pariwisata di Sumatera Barat, juga kami ingin membantu secara spesifik kepada nasabah kami dalam hal transaksi, khususnya untuk transaksi hariannya menggunakan IDC kami, IDC BRI, dan juga untuk penukaran falasnya, di mana mereka pada hariannya ya mereka dapat menukarkan falas mereka dari currency seperti USD atau Australian dollar, dan kita bisa berikan harga terbaik kepada mereka sehingga mereka juga diuntungkan dan terus bertransaksi dengan kami. Nah, dan pada akhirnya juga mereka menjadi nasabah loyal Bank BRI. Seperti itu, Pak. Sejauh ini sudah berapa, Pak, yang investor yang kerjasama dengan BRI? Saat ini sudah banyak, Pak. Sudah bukan hanya dari pariwisata juga, tapi juga dari eksportir-eksportir yang ada di Sumatera Barat. Kita tahu bahwa Sumatera Barat sangat terkenal akan sumber daya alamnya yang juga diekspor ke luar negeri. Nah, ini juga kami bisa memberikan kurs yang baik, dengan kurs yang konversi dari uang falas mereka yang bagus dengan harga yang sangat kompetitif, dan mereka bisa menjadi nasabah BRI. Dengan kemudahan dan keuntungan tersebut, berharap para nasabah terus melakukan transaksi dengan BRI. Randy Eka Putra, Padang TV.